teman-teman, kembali lagi bersama aku, Erwin Sweet. Baiklah guys, pada video kali ini kita bakal bermain game baru nih, yaitu game horror ya, yang berjudul Grandma ya teman-teman. Yang mana di sini kita tidak bermain sendiri ya guys ya, bakal ditemenin sama si Mushroom ya teman-teman, seperti biasa. Halo. Yoi, halo semuanya, kembali lagi dengan aku Mushroom main. Ini si Mushroom guys. Oke lah teman-teman, sebelum video ini kita mulai, sediain cimil lagi kalau ada, dan jangan terlalu dekat dengan layar HP ataupun dimanapun kalian menonton. Oke, let's go. Let's go guys. Kita play game dulu, kita kan mau multiplayer nih. Sebenarnya ini juga baru baru pertama kali ini soalnya. Wah, yang game ini sebelumnya kan udah tuh. Mirip-mirip sama Captivity. Ini ada player name, kita kasih nama dulu. Bisa kasih nama kita. Regionnya gimana? Rekomendasi Asia. Coba play dulu ya. Ada random game, create game sama join game. Oke, siapa yang buat? Lu atau gue? Sweet aja, soalnya kan yang ide dari game ini adalah RV di Sweet ya. Aku mau join. Waduh. 3, 2, 1, create. Langsung masuk. Yes. Nah kan. Finally guys, sudah. Kenapa harus aku? Yang jadi monster room ya. Ya ampun. Baiklah teman-teman. Oke, ini udah mulai gameplaynya ya guys. Oh my god. Awal-awal nih kita ngikut nih. Awal-awal nih kita kan ketangkap kita ya teman-teman. Oh ini gimana ini cara bukanya? Ini lu klik. Tolong. Ada titik-titik itu. Ditekan. Ditekan banyak-banyak. Di tap. BTW ini akhirnya karakternya ini mirip kayak yang di cucu apa ya, cucu kayak game yang cucu Charles tuh ya teman-teman, yang ada di video gua sebelumnya. Terus yang waktu diikat ini kayak Captivity ya guys. Oh iya. Mirip Captivity ya. Iya. Aku belum main guys Captivity ya, belum direcord sih sebenarnya. Loh, kenapa itu? Dan ini kayak gabungan dari game-game sebelumnya teman-teman. Oke, kita udah mulai sadis. Itu nanti kena dolar. Waduh, pasti kena sih ini. Bocil di bawah 15 tahun yang nontonnya teman-teman. Waduh, tenang. Tenang guys, aku sensor ya. Ini loh, kok masuk gua? Sama, gua juga masuk. Oh, ada ini. Wih. Ini sih kayak Outlast ya? Gua ngerti nih mekaniknya seperti ini teman-teman. Pick up guys, kita dapat minyak oli. Gua ngerti nih mekaniknya. Ada dia. Allah Akbar. Ada dia, tidak. No. Lari. Ada batu bata btw. Ini gimana cara sembunyi? Ada dia di situ. Kayaknya kan? Ini buat sembunyi kan? Betul buat teman-teman. Bisa. Udah pergi. Bisa banyak ternyata. Oke. Aduh. Gua ngeliat itu lagi. Maaf guys. Sensor ya, tenang ya. Find pillars to cut. Aduh, ini gelap sih. Gak ada penerangan kan? Wires, ya. Nah itu apa tuh? Ammo shotgun. Itu ada yang ditahan juga tuh. Oh, ada shotgun bro. Itu ada yang ditahan tuh sebelah sana. Oh iya. Iya, gua nggak tahu. Oh iya cuy. Kayak di sini bisa sembunyi guys. Mungkin Tuhan. Orang yang ini, ini nemu lagi. Ya ampun, saya mendengar sesuatu kawan. Ini bisa loncat ya? Oke, kita butuh. Aku dapat. Itu bisa dihancurin nggak? Pintu ini. Dapet ini harus kan? Pakai X. Ini fuse. Fuse. Bukan. Ya, fuse ini. Waduh, mama ada dia, coy. Ya. Tolong. Aduh. Waduh. Ya ampun. Respawn.
Langsung mati ya? Dikunci lagi, iya. Iya langsung mati cuy. Wah ini granny banget sih. Waduh guys, ada dia. Aduh, kita harus cari flyers yang kayak kunci, apa gunting-gunting gitu loh. Iya, ada dia bro. Ada di kamar sebelah sih tadi itu gue ngeliatnya. Okay. Ya ampun. Susah, sepertinya ada center gak sih di tempat awal? Gak tahu tuh, gue gak liat celnya. Gelap guys, gelap. Sekali, ini bukan outlast, ini granny. Granny multiplier beneran. Iya. Aduh dia di sini bro. Gak kedengeran lagi suaranya. Aduh guys, gua enggak tahu kita. Aduh depan gua. Aduh dia bisik-bisik lagi. Depan gua, bro. Lah dia nemu nih. Aduh. Oh enggak dia enggak tahu ya. Kirain dapat ini ya, agak stupid juga ya. Kayak dia mungkin kelihatan depan mata baru dikejar. Iya. Waduh, korban pertama aku guys. Aduh. Oh ini padahal ada ini. Aduh. Yes, I'm your nightmare. Ini udah pergi nggak sih? Udah kali ya. Dia ada di situ. Ya ampun. Dia mau ke sini. Aduh, nggak bisa masuk. Bisa yang sebelahnya lagi. Nah. Aduh ini gimana ya? Kita harus ke atas. Kayaknya tadi tuh nemu ini. Harus ke atas. Tadi ada mesin. Kita isi minyak di sana. Tapi okay. Cara ke sana nggak tahu. Gua tadi gimana gua melihat. Oh masih dikunci ya? Apa gimana? Masih dikunci deh. Nah nih, gua ngeliat tuh mesinnya. Okay. Mudah-mudahan cuma satu dia doang ya teman-teman di sini. Jadi kita ke atas. Okay. Sini, lu ikut gua. Oke, okay. Semoga. Kayaknya di atas udah aman sih, udah nggak ada dia. Okay. Ada luas guys di sini. Ini gue menemukan sesuatu guys. Let's go. Aku dapat brick ya. Ini kita ada center nggak sih? Gue penasaran. Iya, ini soalnya gelap banget cuy. Guys, maaf guys, bukan kami yang mau gelapin tapi emang. Iya. Ini kalau ada kita pukul ya. Wih. Settingan PUBG awas. Aduh ada dia cok. Ya ampun. Aduh Granny. Waduh. Awas. Alah, dimana ya, dimana. Aduh. Ke atas. Abuntuk. Aduh dikunci lagi. Wih buntuk. Alah ada dia. Buka. Okay, aman. Gua tadi keliling. Okay, kita bisa ngocek di sini. Gelap banget. Lagi. Ya ampun. Oh, ini bisa didorong nih. Kemarinnya. Aduh, banyak banget ini jalan sih. Kena. Alah, kena gua, teman-teman. Waduh. Oh, gua kira ini. Lucu sih ini bang. Dicabik-cabik ya. Gua ini, ya ampun. Sembunyi waktu dia ngeliat gua kira dia nggak pinter. Oh, bisa pinter ya? Padahal tadi di depan gua enggak loh. Waduh. Kalau yang zombie kayaknya aman, tapi kalau yang granny kayaknya susah. Susah kayaknya ya. Aduh dia di sini lagi, lantai 3. Aduh, aku ini suka sembunyi, guys. Susah emang. Aduh, jangan liatin itu ah. Apa gua harus pukul aja nih pakai ini ya? Ini sini lu, hah? Terlalu kecil. Jadi gua susah, teman-teman. Kalau di PC saya enak nih game. Aduh. Dia di mana? Di atas tuh aku kena lah. Kena tangkap? Iya. Oke, apa-apa. Kayaknya ini susah banget. Kenapa sih? Ini gua denger dia bisik-bisik mulu dah. Oh, kita bisa keluar. Oh, gua akhir. Oh, bisa dibuang. Aduh. Apa ini? Shotgun. With shotgun barrels. Shotgun barrel. Iya. Yeah. Lu juga. Udah enggak ada. Ah.
Itu perlu gak sih shotgun barrel? Nah lagi, ya ampun. Oh, gua nemu kapak. X, gua nemu X. Indonesia sekali ya pakai. Oh, oke, okay, mantap. Itu yang ada di sebelah. Di bawah. Ini granny-nya ada dua. Gak tahu. Gua takut. Alah, yang warna kan. Pink satu. Lari, aduh, lari, ini ada lari, dua lari, sih. Lari. Di mana ya butuh X? Itu yang di pintu tadi. Di kiri kanan. Astaga. Sudah aku bilang ada dua. Aduh, tinggal satu lagi. Waduh, susah guys ini guys. Enggak, gua udah nah. Sudah ngelaluinnya lebih susah pada ini guys. Dia cabek-cabek lagi. Tiba-tiba merangka. Lu bayangin. Iya makanya. Hati-hati bro. Gua kira dia gak pinter ternyata. Pinter ya. Pinter dia. Oke, kita biarin lewat dulu. Lewat itu dulu. Oke. Arsa, ini gamenya kita pasti bakal lama teman-teman. Gua jamin. Lu aman. Aman. Oh ini dimana sih tadi ya? Di sebelah mana ya tadi telu? Lupa di sini kalau gak salah. Oh iya dekat yang gelap-gelap itu, yang dia di situ sih. Dia di mana sih? Di sebelah kanan atas. Bukan di sini cuy. Itu yang tadi bener. Dia di mana? Itu tadi belok. Gue takut di jump scare. Di kanan, nah di sini tadi tuh dia lewat sini. Pelan-pelan aja. Ah, sembunyi dulu, gua takut. Ada. Gak ada. Iya, sini. Di mana sih dia? Oh. Dia waduh dihalangin cuy di sana cuy. Jangan kesini. Aduh. Ya ampun. Gue nemu minyak lagi nih. Gak, aman. Ya ampun guys. Nah, berarti tiga dong. Guys, kita nemu mayat lagi. Ya ampun. Oh my god. Ya ampun. Kan sudah aku bilang dia bisik-bisik. Mana dia? Bisik-bisiknya itu loh ya. Udah. Belah ya. Kiri sih. Aduh, itu si granny-nya horror banget. Kayaknya sih. Ada gak? Pelan-pelan aja guys. Minyak udah lu ambil? Belum. Ini soalnya ada brick satu. Apa bisa diambil gitu ya? I can carry more item more. Cuma 2 biji. Ada senjata kan? Cuy. Emang ada senjata. Di mana pintu tadi ya? Nah. Belok kanan. Ada dia ya? Tapi hati-hati. Iya, hati-hati. Oh enggak, kosong. Nah, yuk loncat. Yes, loncat. Go, my friend, kita Yuk buka. Oke. Cepetan bro. Oh my god. Oke, kita butuh views ya, my friend. Mari kita baca dulu. Ada baca dulu? Lu translate atau oke, di sini generatornya sudah alir ready, sudah diperbaiki dan saya harus membutuhkan views sejak Blaus, aku nggak tahu ini fuse generator dengan gasolin, lalu pasang fuse untuk memberikan power si rumah ini nanti lagi ya. Let's hope storm don't damage it again. Don't forget to raise the lever. Oh katanya kita harus narik tuasnya nanti, tapi kita harus isi dulu si fuse-nya. Aku baru dapat satu berarti ya. Please. Ada 4 berarti sweet. 1, 2, 3, 4. Nyari lagi. 3 fuse. Okay. Berarti di sini kita untuk ke generator gimana ya? Itu cari dulu item yang tadi. Bentar. That's the problem, bro. We need gua takut lagi. Oh, ini ada pistol ada cuy. Dia, aman ada cuy. Ada dia. Mama. Mana? Saya tembak. Ini tempat gua nih. Di depan gua nih dia mau lewat. Mana? Oh my god. Oh ini, kita tembak ya, coba ya. Coba.
Tembak. Oh, kok enggak? Lama tuh. No, aku gak lihat. I'm coming. Oh my god. Dia si game Mushroom. Over. Mushroom gak tahu kalau dia bisa merangkak. Dia ternyata dia bisa merangkak. Kukira satu kali tembak itu udah gitu loh. Dua kali tadi sebenarnya sih, cuman kayaknya gak kena ngebug tuh. Aduh. Kaget, sumpah. Kaget banget. Masuk. Ah, gila, bro. Kita butuh cut change. Aduh, kita harus ke atas lagi. Terus ketemu sama Granny. Itu by the way, itemnya jatuhan apa enggak? Item apa? Ini cara kita ke... Punya pistol. Oh, enggak deh, ada di gue. Gue penasaran nih, cara kita ke... Ini harus ada pliers. Harus nyari dulu gunting. Aduh, lu lihat iklannya tadi pas game over. Iya. Aduh guys, lu ke atas. Oh ya udah deh. Aduh, ini kita gocek. Bisik lagi. Di bawah tuh terlalu OP guys sih. Kayaknya anaknya sih. Kunci di sini. My god. Di tempat gua ada ini gak sih? Ada lighting gak? Ada center gak sih? Gak coba cek. Gua lupa lagi. Gak ada cuy. Ingat cuy. Ingat cuy. Aduh, dimana ini suaranya sih? Gak tahu. Oh, di kanan deh. Kanan. Hati-hati. Di atas? Iya ada. Oh, dia di sini bro. Iya kan, nampusnya ke situ bro. Gue ngikutin... Main ini enggak, kita enggak bisa takut, guys. Oke. Okay. Oh, ada outside, cuy. Iya, keluar. Di sini gua ada di sini. Belum kan? Oh, udah. Belum kayaknya. Belum gua ke sini mah. Ayo, ayo, sini. Wah, tempatnya luas, cuy. Oh, ini ada lagi nih. Pius, aku harus... Aduh, ini cuma 2 item masalahnya nih. Iya, harus gua buang. Ini kapak masih berguna gak sih? Kapak kayaknya sih ada satu lagi deh. Ini buat SF2. Ini, shotgun. Rakit. Iya, rakit shotgun tuh. Apakah kita harus pakai meta? Kayak... Cucut. Aduh, cok. Gak ada lagi. Udah lanjut lang bro. Kena. Ya elah. Udah ditembak 2 pistol tadi. Masih ternyata ya. Oke, dia fix ngejar gua guys. Gua harus naik ke atas. Aduh guys. Respawn aku. Apa ini? Abis lagi. Aduh, kita beberapa ada butuh pada kunci. Pada M. Waduh, banyak kunci guys. Pada emo. Bentar. Oke, lari. Santai. Dia bisa tahu ya kita ke sana tadi. Ini terlihat. Ya ampun. Aduh, digocek sih kemana? Oh, ini masih ada. Masih ada. Set. Aman. Ini terlihat seperti buku yang hilang. Oh, berarti kita harus nyari buku juga. Aduh, banyak banget itemnya, bro. Alah, dan awas itu di sebelah sana, hati-hati. Ini emang si warning ya, hati-hati ya. Game-nya emang susah, cuk. Susah, wih, nembus dong sampai sini. Emang kita jagain dianya. Kayaknya iya ya. Larinya kencang. Lah. What? Awas. Iya, digorok. Gak tahu, gua pertama dia lewat. Terus tiba-tiba udah tahu. Itu 4 alasan kalian harus main Blood Strike game. Oke, gua udah respawn lagi. Oh, udah buku cuy. Gimana? Oke, aku mendengar tap. Oke, sweet. Mungkin ke atas lagi. Ini Epius aku udah dapet sih. Satu. Kita butuh item book. Terus butuh kunci. Oke, ini saatnya. Kita pelan-pelan aja guys. Aduh guys, saya mendengar sesuatu. Sadis banget ini.
Masih banyak yang kekunci. Nah, itu. Oh, ini. Kuncinya di mana? Oh, ini masih ada nih. Coba ke sini sini sini. Kayaknya X ini gua buang dulu deh. Minyak. Iya, buang aja dulu. Terus minyak di minyak belum. Taruh di depan ini aja. Di nah, ini gue dapat lagi nih. Ah, iya benar. Nanti ntar kita. Ini cara ngedrop itemnya gimana? Oh, dilempar kayak Minecraft. Iya, kayak Minecraft. Ada shotgun butt nih. Apa jangan-jangan itu shotgun yang gue lempar tadi yang lu ambil? Enggak, ini beda lagi. Baru dibuka nih. Waduh, susah guys. Ini Granny-nya pinter banget, cuy. Padahal gua... Asli. Dia nggak ngeliat gua tadi, tapi bisa dia nangkep gua. Aduh, Granny-nya di mana? Waduh. Info dong. Di atas, di masih di tempat yang tadi. Dia ke bawah dong. Aduh. Hati-hati. Lantai 2, kayaknya baru di lantai 2 tuh. Sini nggak ada ya? Lantai 3 masih belum bisa. Alah, cuy. Lantai 3 masih kos. Ini udah lantai 3 sih. Kosong. Aduh, sebentar. Kunci bro. Kita harus ke lantai 2. Ada dia lantai 2. Aku keluar outside. Kayaknya iya di lantai 2 deh. Ini aku simpen ya shotgun butt-nya di tempat ini. Iya, di rakitan. Penting tuh shotgun tuh. Nah, itu dia tuh. Lantai 3 udah periksa semua? Udah. Cuman kekunci doang. Terus kemana lagi? Yang belum. Lantai 2 tuh belum tuh. Lantai 2 lagi usaha. Keluar ya. Coba. Gue udah di luar sih. Aduh, ini gua bisa ketemu nih sama si Granny ini. Aman. Oh, lemari bisa dicek. Yah, dia kesini dah. Awas, sweet. Awas. Jangan keluar. Jangan keluar. Ada dia kesini. Oh, lemari bisa dicek, teman-teman. Lemari. Iya, ada yang bisa didorong tuh tadi tuh. Tapi gelap. Iya, bener. Gak ada center lah. Yalah. Ini piusnya kayaknya harus dilempar dulu ke bawah deh. Iya, lempar. Di mana dia? Ini gua dengar stepnya di sini sih, di ruang makan sih gua juga ya. Oh, tadi lu di sana kok transparan tadi di situ. Awas. Ada dia? Ada. Sembunyi lah. Gua cek aja di meja aja kita gua cek. Oh, ada ini, bro. Ini ada putih-putih nih. Nah, udah. Udah. Enggak deh, kok di lemari. Kok kesini lagi sih? Ya, dia emang muter-muter. Kayak udah tahu sistemnya tuh. Saya harus lari sih. Aduh, tiba-tiba dia di depan gua. Ya, elah. Ini ada botol. Kita tutup. Guys, aktifkan mode barbar kah, guys? Mode barbar kah? Harusnya sih. Agak barbar tapi agak gimana dulu tuh. Buset, gelap banget cuy. Yuk. Kita peregangan dulu. Ini apa nih? Aduh. Aduh, ini dikunci lagi. Aduh, dikunci juga. Wih, kaget gue. Ya ampun. Tadi ya? Enggak. Okay, tadi dia di sekitaran sini sih. Di sini enggak. Iya. Tolong. Gocek, santai. Info ya kalau dia set. Kemana? Gua ngecek nih. Ke atas. Ya ampun, baru ke atas itu. Enggak. Dia enggak tahu kayaknya. Gua cek. Ya. Enggak ada sih di sini, udah enggak ada. Kita harus main ke bawah. Dia ke sini, cuy. Guys, sembunyi. Apakah dia tahu saya sedang sembunyi? Semoga tidak pintar. Oke, aman. Dia masih di mana? Lantai 1 info?
Gua di lantai 3. Lantai 3. Eh, dia buka-buka lemari, cuy. Untung gue di sebelahnya. Stupid. Dia di mana? Di bawah berarti. Masih di lantai 3. Aduh, lantai 3 dong. Lantai 3. Lagi nyari dia, nyari gua dia. Gak ketemu, padahal di sebelahnya. Dia bisa nutup pintu. Aduh. Pinter banget nih anak. Actually. Kaget tuh. Kena, 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 kena. Ada dua emang. Oke. Okay. Iya emang ada dua cuy. Aduh gelap banget cuy, sumpah. Oke, okay, kita ke bawah guys. Udah dapat apa aja? Aduh, baru fuse doang. Ya ampun. Baru keluar ada ini ada kode. Oh, powernya. Oh, XX. Sweet X ada di lantai 2. Harusnya. X. Iya, X. Kapak. Ya, kapak-kapak. Kapak emang gua jatuh di lantai 1. Yang paling bawah. Nah, itu nanti ya. Nah, ini buat nanti tuh. Kalian aja lah nanti. Buatnya mana? Yang di kayaknya yang ada power itu yang di lantai 2. Yang ada kode. Nah, buat buka itu nanti. Oke, gue mau drop dulu ini. Drop ya. Aduh, selesai kita nih. Aduh, kemana lagi, cuy? Ya itu enggak tahu, di atas enggak nemu. Apakah ini bisa dipakai untuk bertarung? Di bawah ada apa lagi coba? Kita butuh ini, chains. Chains, pliers ya. Oh ini bisa dibuka, ya ampun. Shit, man, hati-hati. Apa pistol? Oh lemari-mari harus di ini. Oh bisa dibuka. Lemari-mari. Lah tahu gini. Harus dicek. Pistolnya pakai, cuy. Ada di sana lagi. Aduh dia ngeliat gua balik. Ya, jat. Sini. Lari. Cupu lu deh. Gak berani dia. Dia orang tua bro, kita hormati ya. Oh enggak, dia berani. Gak jadi. Dia berani. Mana dia? Gak ada bro. Udah naik lagi ya kan. Kita harus buka tapi nanti aja sih yang X ini. Oh kita. Oke dia udah disana. Tebein bro. Nah ini nih. Bisa dibuka nih. Shit. Ada dia? Ada. Tutup. Enggak ada bisa berani di situ doang. Oh, berani di sini doang. Oh, gitu cara mainnya. Oh, gitu. Kalau begitu. Oh. Dipukul di sana doang, ha? Mau tarung pakai ini. Oh, yo. Turun dia, bro. Ya lu kalau di bawah ini sebenarnya adalah si zombie. Waduh. Gimana ya? Susah guys. Apa kita research dulu ke sini ya? Coba balik lagi deh. Kita butuh chance. Di sini maaf guys, aku ke tempat ini lagi. Nanti aku sensor. Something item bro. Oh ya, sorry aku mah. You will love, I don't. Please give me something item what I need. Awas dia belakang lu. Ah serius? Jalan-jalan, hati-hati. Serius lu di lantai 2? Nah. Iya. Yeah. Wow. Nih gue lagi buka pintu. Nih jangan-jangan? Apa gue diperiksa nih locker gue nih? Waduh dia kesini lagi. Gak ada deh. Gue turun dulu ya, bentar. Oh, nanti gak ada sini. Pistol tadi di mana ya? Lupa lagi. Aduh. Drop pistol di mana ya? Lupa. Kita butuh buku juga btw kalau ada. Soalnya ada tempat yang butuh buku. Oh, oke. Set gelap banget ini.
Tadi tuh di mana ya, lupa lagi. Duh. Aduh, di mana dia? Nah, ini dia pistolnya, guys. Oke, okay, mari kita saatnya. Gimana ini cara ngisi reload? Oh, ini bisa. Aduh, gue nemu apa nih? Ayo. Oh, gue nemu fuse. Oke, okay, mantap. Di drop aja dulu nanti di sana baru berapa? Berarti 3 ya? Run. Hati-hati dia turun, bro. Iya, dia turun. Ini fuse gue taruh dulu deh dekat apa? Gasoline. Ah. Gasoline, oke. Okay. Gasoline. Oh, jadi itu ada celah-celah ya? Ini tuh, oh ini tempat yang buku ya, missing ya. Di lantai 3, berarti kita hafalin. Lantai 3. Lantai 3 tuh butuh banyak kunci tuh. Terus kode. Kunci sama buku. Kalau kode ini gimana? Kunci dapetnya? Sama buku. Kode ini nanti kita harus pasang dulu fuse 4. Baru ada ini. Listriknya. Mana dia? Yuk, kita ke bawah dulu. Dia kejar. Aduh, kena. Kena. Ya, gue salah. Seharusnya ke kiri. Baiklah, teman-teman. Untuk gameplay kali ini kita cukupin sampai di sini dulu. Karena udah terlalu panjang. Dan kita bakal lanjutin aja lagi di next video. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai ke video. Dan kita akan ketemu lagi di next video. Dadah. I'm the day.